So, what's up guys? Balik lagi di Kel Vlog. Jadi hari ini kita bakal unboxing lagi gini guys. Dan di depan kita nih sekarang udah ada karung gede kayak gini nih. Kira-kira apa ya isinya? Ya, betul sekali. Isinya adalah jaket baru Chosubyo. Jadi Imlek kemarin kita dapat rejeki dan sekarang kita mau bikin jaket. Dan jaketnya sekarang udah cepet nih, udah jadi. Dan nanti ini jaketnya bisa kita gunakan untuk jalan-jalan, untuk pentas, ataupun untuk bertanding. Penasaran kira-kira kayak gimana isi, model, dan desainnya kayak gimana? Langsung ya kita buka ya. Kyo. Nah ini, wah, kemarin totalnya itu kita ada berapa? 34, hampir 3 lusin nih guys nih. Sekarang kita mau buka, ini bukanya dari mana ya? Nah ini ada tali-talinya. Dan ukurannya nanti beragam ya, ada ukuran paling kecil apa? L. L ya, paling kecil dan paling gede XXL. Kira-kira penasaran nggak nih warnanya? Warna apa? Desainnya kayak gimana? Ini banyak banget guys. Kita buka-bukain dulu. Yang pasti ada gambar Liyong, ada gambar barongsainya juga pastinya. Ini berapa sebulanan ya? Sebulan nyampe gak? Sebulan sama desain. Sebulan sama desain guys. Nah ini adalah jaketnya. Kita buka dari atas. Kira-kira kita ambil satu dulu ya guys ya, yang paling atas ya. Dan ini nanti ada namanya ya. Ada nama yang nama pemiliknya guys di dalam. Ini kita buka yang pertama. Kira-kira punya siapa nih guys? Yang pertama itu ada yang ukuran L. L. Kita buka yang gede dulu guys biar bisa langsung dicobain. Oh, ini awal-awal yang masih L. Ini ukuran XXL nih. Punya William ya. Kita coba buka. Ini XXL guys. Kita lihat. 1, 2, 3. Boom. Jadi ini bentuknya XXL. Jadi bisa aja sini kita majuan. Jadi warna dasar ini adalah warna hitam. Lalu ada list-list merahnya seperti ini. Di depan ini ada tulisan Mandarin Chosubyo seperti biasa. Dan ada motif-motif bunga ataupun lingkaran. Ya, kita explore depannya dulu ya. Nih. Jadi ini ada kupluknya juga seperti ini. Dan di depannya ini ada detail barongsai juga ya. Jadi nggak hitam polos aja kayak gini. Lalu kita buka. Nih, ukurannya ada di sini. Jadi nanti bisa lihat ukurannya di belakang. Kita buka sletingnya. Dan kita, oh di sini ada namanya guys, namanya ada di kantongnya, nih punya William. Oke, ini depannya seperti ini, gede juga ya, ini XXL nih, ini sih kegedean Will buat lu Will. Oke, langsung aja kita lihat belakangnya, ini yang ditunggu-tunggu, karena full color. Nah ini belakangnya nih guys, kau bisa bantuin satu di sini. Kita jeberin dulu ya guys ya belakangnya. Jadi belakangnya ini ada tulisan seni olahraga Chosubyo dan di belakangnya ini ada lukisan naga nih yang sedang menyemburkan api ya, menahan bola api nih. Ini cangkangnya nih kayak gini. Wih. Oke, dan di sebelah sampingnya ini ada bendera Indonesia seperti ini. Dan ini nih, wih, barongnya barong merah Iron Man nih guys ya. Sepertinya. 3 jidat dan setengah badan kayak gini, Fatsan. Boom. Oke, lihat lagi di sebelah sininya. Ini motifnya aja kayak gini. Nah, sini ada tulisannya ya, Chosubyo. Oke.
Nah, kita masuk ke dalamnya. Dalamnya itu dia ada lapisannya lagi, guys. Jadi kayak ada dua bahan ya. Ini bahan luarnya dan ada dalamnya lagi. Seperti itu. Ini kupluknya nggak bisa dilepas ya. Berarti langsung dipakai aja kayak gitu. Oke, sekarang kita akan cobain pakainya. Kira-kira kayak gimana ya hasilnya ya. Nah, ini ukuran yang XXL nih, guys. Kita coba. Boom. Kayaknya mau gue masih kegedean jira XXL. Si Andre XXL ya. Gede sih ini. Ya, jadi ini adalah penampakan ketika dipakai di dari depannya seperti ini. Kita lihat dari belakangnya. Bisa dilihat. Ini kita lagi pakai. Nah, kupluknya seperti ini. Oke, kita akan coba pasang dalamnya. Kita slatingin dulu. Ya, jadi ini adalah ketika kita pakai ini, guys, nih fullnya ya. Di sini juga ada talinya nih kalau kalian mau kencingin. Ini bisa diikat juga seperti itu. Oke, boleh di shoot-shoot sinematik dulu. Jadi ini kalau bahan sih nggak terlalu tebel ya, ini cukup lah tipis. Dan di sini ada karetnya juga biar ngepres, nggak longgar. Ini di belakangnya kayak gini. Nah, kupluknya dipakai. Kupluknya sih cukup gede nih. Ya, bisa dilihat belakang kayak gini. Oke, kita buka lagi. Dan sekarang kita coba yang ukuran L ya. Di sini yang L siapa ya? Amanda ya. Nah, ini coba kita lihat kalau dipakai sama cewek ya. Iman, coba Iman. Masih banyak nih, guys. Masih banyak. Nih, ini yang ukuran L ya. Coba dibuka dan coba dipakai. Yang lain kalau mau nyoba boleh nih. Yang udah ada aja dulu. Apa nih ya? Ya, cobain aja. Pakai. Ini udah matching banget nih, guys, dengan menggunakan baju barongsai yang bisa kalian order lewat Instagram @kevinlonda, langsung aja DM. Bajunya ya, bukan jaketnya. Kegedean. Nggak apa-apa, itu kan karet, jadi bisa ngepres nanti. Pakai gini? Ya, pakai aja. Ini L ya? Iya. Gede? Iya. Apa-apa. Sama jaket juga gede nanti. Coba bisa dilihat dulu di itu nih di apa namanya di sampai atas. Nah, jadi ini ada ukurannya ya, ukuran yang XXL yang gue pakai dan ini adalah ukuran yang L gitu. Nah, ini masih banyak lagi punya anak-anak Kesubio ya, boleh. Jadi itu bawa aja. Yang akan nanti kita kasih ya sesuai dengan namanya. Itu namanya udah bener kan? Ada namanya? Amanda. Oke, okay, guys, jadi mungkin ada tas. Oh, ternyata ada bonus tasnya, guys. Kita lihat. Oh, ini bonusnya ya. Ini ada bonus tasnya. Kita buka. Kira-kira seperti apa modelnya. Ini dari belakang ya. Apakah dari depan ada sesuatu. 1, 2, 3. Boom, ternyata ada gambar barongsainya nih, guys, kayak gini.
Jadi ini ada tas lempang ya, yang bisa dipakai seperti ini. Bisa dilihat. Nah, memang kalau di kita dasarnya itu memang warna hitam ya, hitam, merah, dan kuning rata-rata. Makanya kayak liong, terus baju perkumpulan, itu kita rata-rata warnanya hitam seperti ini. Nah, ini kita coba kantong. Coba ada HP gak? Minjem HP. Kira-kira kalau di kantongnya enak apa enggak? Pas ya. Nggak terlalu sempit, nggak terlalu dalam juga. Jadi enak kalau buat ngeluarin. Kantong sininya juga ada. Itu kantong resletingnya, kayak gini. Sebelah sini juga ada. Nah, jadi ini adalah penampakan dari jaket baru Chosubyo yang nanti akan kita pakai perdana kapan? Saat jalan-jalan di liburan Lebaran. Oke, mungkin segitu dulu aja. Sekarang kita mau langsung bagi-bagi ke yang udah ada di sini nih, udah banyak orangnya. Jadi biar mereka bisa saling nyobain, saling rasain gimana hasilnya ya. Ya ini tadi tasnya ya. Ini lumayan lah buat bisa naruh kamera, mungkin naruh HP, dompet, dan lain-lainnya. Oke, kita absen yang di sini ada dulu dah. Biar langsung pada bisa nyobain. Ali, pas nih. Egan. Dibuka sekalian dicobain. Oh ya, ini juga kalau buat ngelap keringet. Lumayan. Menangis ya. Bepang ya, Bepang taruh sini dulu, dia lagi mediain guys. Lalu ada, oh yang punya Koriki yang gak ada gambarnya ya? Iya, gak ada gambarnya. Yang gak ada gambarnya nih guys, ada satu requestan, itu punya Koriki yang belakangnya itu polos. Kita lihat seperti apa. Kiki, Wirya, Abed. Abed XL. Yang XXL boleh coba nih XL-nya, kira-kira enakan XXL atau XL. Willy, Joni. Dewa. Dewa XL. Serius. Dewa nih guys. Kecil tapi ukurannya XL. Lu nanti cobain punya si mana, kan? Lebih enak mana XL kamu ini? Nih. Mungkin dia cita-citanya jadi orang gede guys, jadi dia udah prepare pakai XL. Sena, Walam, Dharma, Rio. Julian, sambil dicek ya namanya udah betul belum yang di kantongnya. Lagi Chandra, Chandra kamu bisa lihat ini ya dari video, ini jaket-jaket kamu, GWS. Michael, Michaelnya XL loh, serius loh. Gak apa, cobain buat gede nantinya. Oke lanjut lagi, Jason. Ini kita buka dulu dah guys, punya William, kasihan. Nih William, terima kasih sudah meminjamkan. Silakan di Tanto. Tanto ada? Ada. Andre. Oh, ini punya Koriki ya, kita pisahin dulu, kita panggil yang ada dulu aja. XXL, polos. Kita taruh dulu udah dua, kita pesain. Yang ada di sini Niko.
Ya. Akan dicek dulu. Lalu ada Ardian. Guys, boleh dilihat sana. Boleh diperhatikan, mereka lagi pada nyobain Sugiharta. Rudy. Terakhir. Nah, yang di sini udah dapat semua ya. Oke, sekarang kita akan buka punyanya. Jadi ini punyanya senior kita, yaitu Koriki, yang request belakangnya itu tidak ada gambar naga. Kita buka dulu ya. Oh ya, betul guys. Jadi di belakangnya ini hanya tulisan seni olahraga Chosubyo ya, tanpa gambar naga. Jadi ini lebih simple ya. Bagusan pakai naga apa enggak? Nih, tuker nih. Kalau naga lebih rame guys, jadi kelihatannya rame. Nah, kalau ini tanpa naga seperti ini. Oke. Okay. Nah, punya gua nih, mana nih? Andre. Waduh. Dari punya. Punya kita guys, mana nih guys? Oh, ini belum dibuka. Vicky. Tapi ini udah ukuran XL semua. Ili. Bojoni. Tanto. Chandra. Jepang. Waduh, punya kita mana nih guys? Sini. Gak ada anjir. Ivan. Akin. Ferdi. Ailer. Erdis. Ini tadi punya siapa? Oriki. Oriki. Ini nggak ada namanya nih. Itu coba. Ya tanpa nama. Nih, SXL nih. Apakah ini punya kita guys? Soalnya sudah ada namanya di depan. Oh ya, betul sekali guys. Kevin. Yang paling terakhir guys. XXL ya. Jadi ini punya kita nih yang resminya. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Jadi sekarang kita akan tutup aja sini. Jadi mereka lagi pada pakai. Ini XXL ya? Iya. Ini XXL juga. Iya. Si Dewa mana tadi? Kegedean nggak? Serius? Kegedean, oke. Okay. Michael? Oke, okay, enak. Enak. Oke, okay, jadi ini lagi pada make. Dan nanti kita akan pakai buat jalan-jalan dan buat pentas. Yuk, kita penutupan. Oke okay guys, jadi segitu dulu aja video kita kali ini. Jaket baru. Boom. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!